Halo Sobat Kita Bahas, jumpa lagi bersama saya Rian Regenerasi di channel Kita Bahas. Nah, pada kesempatan video ini saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan Forfeit generasi kedua dengan layar OLED warna tentunya dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari. Nah, fitur-fitur yang disediakan oleh Forfeit ini tentunya cukup banyak dan cukup membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Di samping itu harga yang ditawarkan juga kompetitif. Nah, seperti apa pembahasan saya? Apakah berfungsi dengan baik sesuai dengan keinginan atau fungsi-fungsi yang tertulis pada box atau kelengkapannya? Nah, sebelum kita membahas, langkah baiknya buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel Kita Bahas, dukung selalu channel Kita Bahas agar menjadi lebih baik dan berkembang, sehingga kami para kreator YouTube akan lebih bersemangat dalam membuat konten-konten di YouTube. Langsung saja kita ke pembahasan. Ya, dalam uji coba smartwatch Forfeit ini, pertama kita masuk ke menu dan kita pilih menu cycling atau bersepeda, karena di Forfeit ini tidak ada pilihan menu untuk jalan ataupun berlari. Nah, setelah muncul seperti tampilan di layar, silahkan tekan sekali sehingga waktu akan berjalan. Nah, setelah waktu berjalan seperti di gambar, maka teman-teman boleh langsung menggunakan Forfeit untuk melakukan jogging ataupun lari. Nah, di sini saya mencoba berlari sekitar 30 menit di sekitar tempat saya. Saya mencoba berkeliling. Untuk teman-teman yang belum tahu, Forfeit generasi kedua ini sudah menggunakan LCD warna OLED ya, dan anti air, jadi aman juga dibawa untuk mandi dan berenang. Nah, ini adalah jarak yang saya tempuh ketika saya menggunakan Forfeit, yaitu 3,2 km selama 33 menit seperti itu. Nah, itulah pengalaman saya menggunakan Forfeit generasi kedua ini untuk jogging dan lari-lari kecil di sekitar tempat saya. Pengalaman saya pribadi dengan menggunakan Forfeit ini sangat membantu dalam mengontrol untuk menurunkan berat badan tentunya. Dengan menggunakan Forfeit ini, saya rasa saya sangat terbantu untuk mengontrol menurunkan berat badan saya tentunya. Karena menurut panduan yang saya baca, untuk menurunkan 9 kg berat badan yang saya inginkan, saya harus berlari 30 menit tanpa henti di setiap hari sekitar 1,5 sampai 2 bulan seperti itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, mungkin itu saja review singkat bagaimana menggunakan Forfeit ini untuk digunakan dalam jogging atau lari sehari-hari. Saya rasa berfungsi dengan baik dan ketahanan baterainya juga cukup tinggi. Setelah saya pakai, saya tidak perlu mengecas selama 4 hari. Nah, dan ke depan saya akan mencoba menggunakannya apakah bisa bertahan lebih dari 4 hari. Nah, demikian itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman di channel Kita Bahas. Silahkan share video ini jika bermanfaat, dan yang ingin membeli Forfeit saya rasa tidak perlu ragu karena sudah terbukti kualitasnya dan terbukti kemampuannya. Terima kasih, salam Kita Bahas.